tiga. Yang pertama helm. Udah tahu kan cara penggunaannya? Fungsinya melindungi badan, tapi nggak tahu sih. Tapi ini untuk kayak pengenal aja sih, kalau memang ini rompi itu. Misalnya kita lagi nggak pakai rompi yang kayak gini, rompi safety. Oh iya. Kita pakai rompi. Kalau ada orang gitu kan? Nggak, kalau ada orang melihat kan? Iya, kan ini kalau dia kena cahaya kan dia rompi rompi ini. Melindungi tangan dari kayak besi atau apa gitu. Kalau misalnya satu tangan yang ini minuman ini kan untuk dari melindungi tangan dari bahan yang panas. Kalau yang ini dari benturan ataupun benda tajam. Kaitkan ke pengaitnya, nanti ini dipakai di badan. Pelindung tangan tadi ini kan melindungi dari panas. Kacamata melindungi percikan dari api, misalnya kita entar beranda atau apa gitu. Baru kacamata pengaman. Sebetulnya sama aja sih fungsinya. Baru pelindung telinga. Bundel juga namanya ya. Mas, siapa ya, Pak? Ini melindungi dari kebisingan ya. Kalau misalnya kalian kerja di pabrik atau di apa gitu. Safety sus. Melindungi dari benda tajam yang jatuh secara tiba-tiba. Itu tuh kecilnya. Baru tabir las. Melindungi mata kita dari paparan tabir las. Cahaya las itu kan tajam tuh. Ada otomatis ya? Kita belum memiliki yang otomatis. Cerita beli. Oke. Sepatu karet. Biasa nih di... Enggak gitu. Melindungi kaki kita juga sih. Tapi kalau misalnya ini biasa kayak di kebun atau di mana gitu. Dan di pajak kan? Oke. Jari-jari pada ini yang menggunakan dalam komponen penyetelan jari-jari ini terdapat lingkar dan jari-jari serta pemakaian kunci yang baik dan benar. Di mana jari-jari ini harusnya tidak sembarangan mutar, dia harus pelan, butuh konsentrasi dan harus teliti modelnya. Maka dari itu di sini jari-jari ada ukurannya masing-masing, baik itu untuk depan maupun belakang. Bisa dipahami. Kita lanjut ke level berikutnya, ke praktek. Ada pertanyaan? Oke, kita mulai praktek. Di sini saya akan menggunakan ini namanya jari-jari, ini namanya tromol, dan ini yang namanya lingkar atau aloy.
yang untuk bahan praktek kita. Di sini modelnya ada dua, yang satu panjang dan yang satu pendek. Ini membedakannya, lekungannya beda. Tekuannya beda dia. Beda tekuannya. Dan cara pemasangannya di tromol, dia yang panjang di atas dan yang pendek di bawah searah jarum jam. Di kelang satu lubang satu lubang. Bawah juga satu lubang, kelang satu lubang. Paham? Kalau udah paham, kita tahap pemasangan di sini. Nah, ini pun sama. Ya, dimulai dari lubang pentil pemasangannya. Sebelah lubang pentil sebelah kiri. Dia sama juga kelang. Satu lubang, satu lubang, satu lubang. Begitu dia caranya. Ini namanya alat setelan lingkar. Nah, alatnya. Inilah bahan yang udah jadi. Cara penyetelannya, ini kita pasang di setelan. Caranya ini jarak yang untuk nyetel, di mana untuk pencarian kanan kirinya yang terkena ukuran ini yang ditarik sebelah kiri berlawanannya. Apabila yang terkena dia sebelah kiri sini, yang ditarik sebelah kanan. Dan apabila yang dicari naik turunnya, naik turun begini. Nah, ini naik turunnya. Nah, yang terkena ditarik dan yang jauh dikendori deratnya. Dikendori. Kanan kiri harus rata cara pengendurannya. Begitulah. Kalau memang mau lebih jelas lagi, kita praktek bawah.